siang dan selamat jumpa bersama kami Nirwana Religi yang beralamatkan di seputaran komplek kecamatan Taman Fajar tentunya Lampung Timur Purbalingga dan alhamdulillah kesempatan bahagia kami dapat hadir di kediaman daripada Bapak Agus sekeluarga besar guna ikut serta memberikan hajat beliau yang di dalam acara Walimatul Khitan tentunya. Namun sebelumnya terucap ataupun jangan berhormati kalaupun ada di seputaran lokasi sebuah hajat tentu untuk Bapak Kepala Desa berikut jajarannya. Tak lupa juga terspesial terkhususnya yang berhormati untuk Bapak Agus sekeluarga besar selangku sebuah hajat. Juga tak lupa Bapak-Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, lumawas setempat, peroya-peroya juga tokoh pemuda. Dan untuk insan seni tentunya kami sudah merombongan dari Nirwana Religi yang dari Lampung Timur ya cukup jauh sekali dari sini. Mohon izinnya dan dukungannya tentunya agar acara di kesempatan ini berjalan dengan lancar. Satu tembang sudah dihadirkan tentu dalam satu nuansa qasidah, dalam satu judul Bismillah. Ini insya Allah akan menjadi satu pembelajaran untuk semua. Bahwasanya di sini kita sebagai umat Islam apabila kita mendapatkan satu rizki ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu senantiasa di sini kita akan mengucap hamdalah. Dan kita juga sebagai umat Islam apabila di sini kita mendapatkan sesuatu bencana ataupun musibah, kita juga akan mengucap inna lillah. Dan kita juga sebagai umat Islam apabila kita akan melakukan sesuatu pekerjaan yang baik tentunya dianjurkan hendaklah diawali dengan membaca Bismillah. Karena sesuatu pekerjaan yang baik apabila tidak diawali dengan membaca Bismillah maka pekerjaan itu akan menjadi sia-sia belaka. Kalaupun ada manfaatnya maka berkurang daripada keberkahannya. Mudah-mudahan dengan dihadirkan satu tembang sebagai awal jumpa di kesempatan yang berbahagia ini di kediaman daripada Bapak Agus dalam satu judul Bismillah, insya Allah ya dapat jadi satu doa untuk beliau. Mudah-mudahan hajat beliau dari awal hingga paripurna senantiasa mendapatkan keberkahan, lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan harapan kami dari Nirwana Religi mudah-mudahan nanti dengan tembang-tembang yang itu coba hadirkan bukan dapat menjadi satu tontonan untuk kita semua. Insya Allah ya akan ada tuntunan ke depannya agar kita lebih baik dari sebelumnya. Juga mungkin untuk keluarga besarnya, tamu undangan, juga panitia, bahwasanya nanti kita membuka diri kalaupun ada apresiasi, partisipasi dan atensi dari Anda bergabung bersama Nirwana. Selalu satu teman dihadirkan bersama Nirwana, kembali dihadirkan bersama Evi Nirwana udah ada sebuah.
You. Yeah.